Yang terhormat Ibu Menteri Luar Negeri, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Senin 2 April 2018, akan kita saksikan acara serah terima 6 orang WNI ABK oleh Menteri Luar Negeri kepada pihak keluarga. Mari kita bersama dengarkan sambutan. Dengan hormat, Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Pak Dirjen, Bapak Konsuler, Pak Dirjen, teman-teman dan ibu dan bapak sekalian. Pertama-tama tentunya kita harus mengucapkan syukur, alhamdulillah, karena atas kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini akhirnya kami mewakili pemerintah Republik Indonesia dapat menyerahkan 6 ABK WNI yang sejak tanggal 23 September 2017 disandra oleh kelompok bersenjata di PKJ Libya. Atas kerja keras dan juga perencanaan yang sangat matang secara bersama antara Kementerian Luar Negeri dengan KPI kita yang ada di Tripoli dan juga dengan koordinasi KPI kita di Tunisia bersama dengan tim dari BIN, maka pada akhirnya pada tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 12.30 waktu setempat, 6 ABK WNI dapat diambil atau diserahkan oleh kelompok bersenjata di tim haji di Libya kepada tim pembebasan gabungan dari Kemlu, BIN dan juga dari KBRI Tripoli. Tentunya masa 6 bulan bagi keluarga merupakan masa penantian yang tidak pendek. Sejak kami menerima informasi mengenai masalah penyandaan, kami berusaha untuk berkomunikasi dengan keluarga dan kami juga sempat berkomunikasi dengan para ABK untuk memastikan kondisi ABK yang disandar. Dan proses pembebasan tersebut sangat tidak mudah karena sebagaimana teman-teman ABK ketahui bahwa daerah tersebut adalah daerah konflik. Perhitungannya harus betul-betul baik dari perhitungan politik, keamanan dan lain-lain. Tetapi alhamdulillah karena kerja keras, niat baik dan juga sekali lagi ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akhirnya 6 saudara kita ABK WNI dapat kita bebaskan dari penyanderaan yang kurang lebih selama 6 bulan. Dan oleh karena itu saya juga ingin sekali lagi mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim dan Direktorat WNI yang dinahkodai oleh Pak Iqbal dan juga dari BIN dan juga dari KBRI Tripoli yang sudah bekerja dengan sangat keras, melakukan penghitungan yang sangat matang sehingga pembebasan ini dapat dilakukan. Sekali lagi, pembebasan ini bukan pembebasan yang mudah, ini pembebasan yang cukup sulit, perlu perhitungan yang matang. Dengan ini, Ibu dan Bapak sekalian, atas nama pemerintah Republik Indonesia, saya ingin menyerahkan 6 ABK WNI kepada keluarga. Dan dengan ini, teman-teman, saudara-saudara saya, ABK saya serahkan kepada keluarga. Dan untuk ABK, selamat kembali kepada keluarga mengenai urusan yang terkait dengan perusahaan kapal yang ada di Malta. Kita masih coba untuk mengurus sampai selesai. Jadi selain membebaskan sandera dengan selamat, kami juga membantu untuk pemulihan hak-hak dari para ABK WNI. Dan ini merupakan tugas yang kita upayakan untuk dapat mungkin kita tunaikan dengan baik dalam rangka perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Jadi tidak ada ucapan lain selain alhamdulillah.
dan secara resmi 6 APK WNI kita kembalikan kepada keluarga. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Wakil ABK WNI. Dengan hormat Bapak Roni William, kami persilakan. Saya dari Perusahaan Patronik yang ada di Bekasi mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi, Bu Menteri, Pak Direktur dan Protokol serta KBRI Tunis. Tidak lupa KBRI Kerja dan Upaya, KBRI Tripoli, Pak Iskandar dan Pak Dulu serta tim kami bersama Perusahaan Patronik mengucapkan dan terima kasih atas kerjasamanya, kerja dan upayanya seperti itu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan kami bekerja di pertemuan dengan keluarga kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selanjutnya sambutan dari Wakil Keluarga dengan hormat Ibu Sliha, istri dari ABK Haryanto, kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menlu, Pak Ilham, Pak Iqbal, ya. Ini Pak Iqbal juga menurut yang ada di Indonesia yang telah kasih informasi kepada saya selama ini. Saya sangat terima kasih sekali. Terima kasih Ibu. Dengan hormat kami mohon perkenan Ibu Menteri Dalam beserta perwakilan dari keluarga Ibu Agung untuk mendatangi.